Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, 20 hari bulan 5 hari itu, Adidas ada melancarkan satu lagi kolaborasi perpanjangan bersama Batting 8 diberi nama Formula 84 X Big. So, dalam siri ini, dia keluar dalam dua variasi warna, yang mana satu warna biru dan satu lagi warna hijau. So, untuk segmen kali ini, aku nak ulas warna biru dulu sebab yang warna hijau tu aku kena tunggu kawan aku. So untuk segmen kali ini aku nak ucapkan terima kasih kepada Mus kerana sudi meminjamkan unit beliau. So tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan ke segmen yang seterusnya iaitu Ulas Kaya. Untuk pengetahuan sekalian, kolaborasi ini adalah bersempena ulang tahun Big yang ke-30. So dia guna Forum Low 84 sebab kasut ni merupakan kasut yang tengah high untuk tahun 2022 dan 2023 bagi Adidas. Yalah, kita tengok start lepas PKP hari tu, memang Adidas tekankan Forum Low ni untuk dipasarkan sebab sekarang trend memang dia ulang balik kasut yang dah lama-lama dulu sebab ini adalah salah satu peluang untuk generasi baru merasai kasut-kasut yang bapa kita pakai itu. So kasut ni sebenarnya hanya dilancarkan di beberapa tempat. Untuk retail hanya boleh didapati di Sunway Pyramid, Pavilion dan juga KCC. Hanya butik-butik terpilih je yang dapat in-store punya stock. Begitu juga Atmos. Tetapi kalau korang nak beli, dia ada bagi peluang pada 20 bulan tu. Korang boleh beli kat Moss ataupun dekat Adidas Online. Lebih kurang 12 tengah malam. Dalam aku dengan cerita dalam 12-2 minit macam tu memang semua dah sold out. Cuma esok pagi tu ada beberapa unit saja yang tinggal. Saiz-saiz kecil lah terutamanya. So seperti biasa, kalau dah nama keluaran bid, dia akan keluar dengan dia punya ABC Camo punya design tu lah. So kat sini dia menggunakan ABC Camo yang warna biru. Sebenarnya kalau kasut ni warna hijau pun memang kotak dia warna biru. Kat sini ada stripe Adidas original. Lepas tu ada logo Batting 8 dekat sini, Adidas original. And then satu lagi Adidas original, Adidas original, Batting 8. Dan dekat sini ada tulis Adidas original dan juga logo Bad Star. Ini adalah Forum 84 Pep Low. Yang ni bukan kasut aku lah. Dah confirm bukan saiz aku. So dia memang datang, kalau kolaborasi tu dia datang dengan kotak kasut yang istimewa lah. Aku rasa kolaborasi Bad lebih kurang lah. Kecuali yang macam ZX ni, dia datang kotak kasut okey lah juga. And then Bad Superstar ni kotak dia lebih kurang macam ni. Dia keras. Cuma yang beza dia, yang ni dia datang dengan kemasan silver chrome lah. Tengok kat bahagian dalam ni, ada 30 sempena ulang tahun Batting 8 yang ke-30. Apa yang menariknya pasal kolaborasi ni, kalau nak dibandingkan dengan Superstar Bad dulu, yang ni dia datang dengan aksesori tambahan dengan harga lebih kurang 700 macam tu. Dia bagi extra items lah. Contohnya seperti mesh bag ni. So mesh bag ni terpulang. Kalau korang nak letak kasut boleh, nak letak barang-barang keperluan harian boleh. So kat situ ada logo Adidas original dengan juga Big punya logo. And then dia dihiasi dengan ABC Camo warna biru. Seperti juga warna kotak tu. Dia juga datang dengan dua tali kasut extra. So dia letak, yang menarik dia, dia letak macam dalam sampul surat. Yang ni. So yang ni korang pun dah tahulah. Satu warna biru gelap and then satu lagi dia warna ABC Camo yang warna biru tu. Macam mesh bag tu juga. And then dia punya wrapping dia pula, kalau tengok kat sini memang ada Camo, ABC Camo punya tapi warna putih. And then yang menarik dia, sebab ni aku rasa macam bagi akulah, benda ni agak first time juga. Dia punya wrapping pun dia, yang kertas tu dia ada dua wrapping. So yang kat luar ni ada Big and then kat dalam ni ada wrapping Adidas. Aku kena hati-hati dia sikit sebab wrapping ni cantik lagi. So aku tak nak merosakkan wrapping ni. Ni dia datang dengan wrapping Adidas pula. Dia balut satu-satu kasut tu. Apa yang aku perasan pasal kasut ni, so kita buat 360 dulu. Kita pusing tengok atas bawah. So
Kasut ni dia ada bau sama macam kebanyakan kolaborasi antara Adidas dan Bape. Dia memang datang satu bau yang sama. Macam kasut aku ni tadi aku try check kan. Memang ada bau yang sama macam kasut ni. Adakah disebabkan bau leather ataupun bau chemical yang digunakan untuk menghasilkan kasut ni. So seperti kolaborasi Adidas dan Bape yang sebelum ni, memang dia akan buat dua-dua kasut tu ada akan ciri-ciri unik yang tersendiri. Sebagai contoh, kalau boleh tengok dekat velcro strap atas tu, ankle strap tu, kalau yang belah kanan ni dia tulis Batting It, and then yang belah kiri ni dia tulis Adidas logo original. And then kat bahagian side wall ni ada logo chrome Batting It, and then kat sebelah sini ada Adidas original. So lain-lain, selain tu insole dia, insole dia yang ni Batting It. And then satu lagi dia adalah Adidas original. Memang itu kebiasaan daripada ZX series. And then dekat Adidas Bape Superstar pun dia buat benda yang sama. Memang dia akan tekankan setiap jenama tu hanya pada satu kasut. And then satu lagi dia akan tekankan pada pasangan dia pula. So kalau tengok kat sini, kita ulas dia punya side wall dulu. Okay, dari segi side wall ni aku rasa yang kat bahagian atas ni, terutama yang bahagian putih dalam tu, dia dibuat daripada full grain leather. So dia cakap ada bahagian yang betul-betul leather dan ada bahagian yang synthetic. So mungkin PU aku tak dapat dipastikan sebab maklumat tu aku go through website Bape dan juga Adidas, memang tak ada maklumat yang begitu tepat lah. So kalau tengok kat sini, yang bahagian dalam ni berkedut sikit, nampak macam full grain leather. Dekat eyestay dia tu, dia nampak a bit macam smooth. Lepas tu, midsole dia nak kata putih tak putih, sebab kalau tengok, memang dia agak warna cream sikit. So, dekat toe box ni memang nampak kelihatan lah dia punya full grain leather tu. So, itu satu benda yang menarik juga. Yalah, macam orang Nike kan, dia selalu pakai kasut. Kolektor-kolektor Nike memang dia tak suka ada crease dekat sini. So yang ni kalau dah ada leather, so tak perlu nak risau sangat, benda tu akan crack whatsoever. So bagi aku adalah satu aplikasi yang menarik, yang mana dia gunakan full grain dekat bahagian toe box. And then yang ni dia panggil Dubre, ataupun ada orang panggil charm, ada orang panggil less lock ataupun less tag. Kat situ dia ada gunakan 30 yang melambangkan ulang tahun yang ke-30 untuk Bape. Okay, untuk tang, dia ada tag yang sulaman 30 chrome tu. Luar ni dia pakai full grain leather, tapi dalam tu fabric. And then tag tu juga dia ada logo Adidas original kat bahagian dalam. So aku tak tahu kalau nampak ataupun tak di bahagian dalam tu. So sulaman dia macam silver juga kemasan dia. So dia ada hidden gem dekat situ bagi akulah. Sebab yalah, siapa nak tengok belakang tang ni kan. And then dekat bahagian sock liner ni, dia macam yang ni agak bimbang sikit. Dia punya kemasan tu fabric yang macam seakan-akan, tapi dia bukan baldu lah. Sebab benda ni akan wear off over the time kalau kita pakai kan. Sebab aku lebih prefer kalau benda ni adalah kulit instead of fabric yang macam ni. Depends lah, depends. Sebab yang ni dia akan ventilation dia lagi better kalau nak compare dengan yang tu. So, dia punya sidewall keliling semua depan belakang, dia gunakan ABC camo warna biru. And then dekat heat strap ni, yang ni adalah rubber. So, silikon rubber dekat dalam ni. So, memang dia emboss lah. Dekat tepi ni dia ada silikon rubber. So, aku tak rasa benda ni sintetik sebab benda ni agak a bit keras dan lembut macam tu. Midsole dia ni adalah sintetik rubber. Itu saja yang Adidas disclose dalam dia punya website. Begitu juga dengan apa cakap Bape punya website juga. Midsole dia warna macam ni. Midsole sama kiri dan kanan. So kalau tengok kat situ ada tiga tonal warna. Warna cream kat tengah ni. And then tapak dia warna biru kelab. And then dekat sini dia ada warna biru muda. So apa kata anda pasal kasut ni? Untuk idea kasut ni, kolaborasi yang diterapkan dengan bagi aku ABC Camo ni dah tak berapa nak special sangat. Aku harapkan kalau dia boleh buat Dubre ni dua komponen yang berbeza. Satu Adidas original dan satu lagi Bape. Mungkin berdasarkan perjanjian
antara pereka tu dengan manufacturer Adidas ni, dia orang dah agree, ya, dia orang akan more focus on celebration of the 30 years. Dari segi idea tu, aku bagi lebih kurang dalam 4 per 5. Dari segi kemasan, aku tengok, macam kat sini ada benar-benar yang terkeluar agak. Untuk harga kasut yang dekat 700, yelah kasut ni kalau model basic adalah lebih kurang 400, lebih 500. So, up lagi 300. Agak jauh juga harga dia dengan aksesori yang begitu simple. So, aku bagi lebih kurang dalam 3 per 5 disebabkan beberapa kemasan yang tak berapa nak cantik sangat untuk harga kasut yang premium ni. And then, dari segi kepuasan, aku bagi 4 per 5. Yalah, aku rasa kalau orang yang beli kasut ni memang dia sukalah dengan aksesori yang ada, dengan kotak yang cantik. Dan juga salah satu kolaborasi, yalah kalau nak beli kasut Bape tu memang takkan dapat lah. Tu sekarang cakap dengan harga yang macam ni. Sekian saja ulasan aku berkenaan Forum 84 Bape Low. Apa kata korang berkenaan kasut kolaborasi ni? Adakah ianya berbaloi dengan price tag pada lebih RM500? Sila tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.